Tomina, oui, Wani, Bonek. Sita Tangerang, debut yang sangat manis untuk Paulo Victor Costa yang sudah memberikan assist tadi kepada Marcelino Ferdinand di gol keduanya. Kali ini dia menyapa Bonek di tribun dan ini dia Victor memberikan satu assist satu. Persebaya Surabaya menang besar di markas Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 ke-2023. Green Force mempermalukan pendekar Sisaden dengan skor telak 5-0. Laga ini merupakan laga debut bagi striker baru Persebaya, Paulo Victor. Paulo Victor menunjukkan ketajamannya sebagai striker pada pertandingan perdananya bersama Persebaya. Permainan mengesankan ditunjukkan Paulo Victor pada pertandingan Persebaya melawan Persita. Paulo Victor yang masuk pada babak kedua menggantikan Rumer langsung menunjukkan skillnya. Alhasil Paulo Victor yang bermain 45 menit babak kedua berhasil mencetak satu asis dan satu gol lewat tendangan penalti pada pertandingan melawan Persita Tangerang. Berikut cuplikan aksi-aksi mengagumkan Paulo Victor di laga debutnya. Mina, oui, Wani, Bonek. Hello, Bonek and Monita. You can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satunya Ali, Wani.